diabetes mellitus itu apa sih? Jadi, diabetes mellitus itu adalah gangguan metabolisme karena kegagalannya organ pankreas kita dalam memproduksi dan menggunakan adanya hormon insulin. Jadi, hormon insulin itu sebagai kontrol dari kadar gula darah di dalam tubuh kita. Terus, apa sih faktor resiko dari diabetes mellitus? Yang pertama itu ada usia, genetik, jenis kelamin, kegemukan dan kurangnya aktivitas fisik, tingginya kolesterol dalam darah, tingginya tekanan darah, serta diet yang tidak seimbang, tinggi gula, garam, lemak, dan kurang serat. Untuk gejala utama penyakit diabetes mellitus yaitu cepat haus, cepat lapar, sering mengantuk, dan sering buang air kecil. Untuk gejala tambahannya yaitu kesemutan, cepat lelah, penglihatan kabur, sering mengantuk, dan luka sulit untuk sembuh. Cara pencegahannya yaitu menjaga berat badan agar tetap stabil, rutin beraktivitas fisik selama 30 menit dalam sehari, kelola stres, menghindari rokok, tidak mengonsumsi alkohol, makan makanan yang sehat seperti buah dan sayur, mengurangi konsumsi asupan gula dan garam, serta rajin cek kadar gula dalam darah.